Assalamualaikum guys. Video kali ini saya nak unbox dan review serba sedikit kelebihan dan kekurangan ataupun pros and cons kamera first saya, kamera Sony ZV-1. Welcome back guys. Okay, sebelum tu, saya nak share sikit experience saya sebagai orang yang tak pernah beli kamera dan zero knowledge pasal fotografi dan videografi ni. Berminggu-minggu study and research, last kali saya dapat shortlisted kan kepada dua model kamera ni. Kamera Sony ZV-1 dan Sony ZV-E10. Kalau nak kira kemampuan kamera, Sony ZV-E10 boleh pergi lagi jauh disebabkan interchangeable lens dia. Tapi waktu saya survey-survey dalam 2 bulan lepas, stok untuk kamera ni memang dari 2021 lagi dah fokus. Yang ada cuma second hand ataupun seller markup harga tinggi. Jadi tinggallah saya dengan option Sony ZV-1. Kenapa saya pilih kamera Sony ZV-1 compare dengan kamera lain? Jom kita tengok. Kamera ni boleh shoot 4K sehingga 24 frame per second atau 30 frame per second dan Full HD 60 frame per second atau 120 frame per second. Dengan adanya flip up screen ni, kita boleh monitor recording kita dari sudut yang mata susah nak capai, contoh dari atas atau bawah. Saiz kamera ni sangat compact, kecil dan ringan, sesuai untuk bawa travel atau untuk buat vlog. Even the camera itself boleh muat masuk dalam poket. Kamera ni ada face detection atau eye autofocus dan juga product showcase mode. So kita boleh set priority kita untuk fokus pada salah satu mode. Ini adalah satu advantage so that korang tak lose focus time korang buat review dan sebagainya. Dengan adanya features HFR atau high frame rate mode, kita boleh eksperimen atau buat short clip dengan super slow motion 960 frame per second pada resolusi yang lebih rendah. Korang juga boleh customize button atau buat shortcut menu dan function yang korang nak supaya senang nak access, supaya korang tak perlu scroll menu untuk dapatkan function yang korang nak. Untuk audio, kamera Sony ZV-1 ni ada built-in microphone yang mana not bad juga, dan audio jack untuk external microphone macam yang saya pakai dengan mic Boya by MM1 ni. Kamera ni juga ada one push bokeh button mana korang boleh turn on dan off mode bokeh dengan hanya tekan button ni. Untuk lens, ada yang anggap sebagai pros ataupun cons. Bagi beginner macam saya, lens yang ada ni dah cukup and tak perlu nak invest lagi beberapa ratus even ribu untuk beli lens lain. Mungkin untuk intermediate atau pro level, akan rasa ini sebagai satu disadvantage. Tapi dengan harga bawah RM3,000, saya rasa kamera ni memang cukup berbaloi. Kamera Sony ZV-1 ni memang terkenal dengan bateri yang tak tahan lama. Dengan fully charged bateri, korang boleh shoot kurang daripada 45 minit.
So alternatif yang korang boleh guna sama ada guna extra battery ataupun connect dengan power supply, which is either power bank ataupun PC. Kalau korang perasan, lubang untuk connect kamera ni dengan tripod atau plate tripod memang sangat dekat. Dan bila korang nak tukar bateri atau tukar SD card, terpaksa cabut kamera dari tripod sebab plate tu dah block pintu bateri. Pengguna Sony ZV-1 ni bernasib baik sebab third party company macam UU-Rig, Small Rig, New World dan company-company lain ada keluarkan design camera cage atau plate untuk betulkan masalah ni. Overall bagi saya, kamera Sony ZV-1 ni memang sangat sesuai untuk beginner dari segi size, features, mode, memang terbaik. Compact, tak perlu benda-benda fikir pasal lens dah. Harga baru dari RM2,700 hingga RM3,000. Second hand boleh dapat below RM2,500. Saya sangat-sangat recommend untuk beli. So itu saja video saya untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan share. Bye!